Shalom jemaat Tuhan yang terkasih, mempelai Kristus dimanapun berada. Kembali kita bersama-sama dalam program Family Intimate Worship. Mari sama-sama kita berikan waktu yang terbaik bersama dengan keluarga untuk menyembah memuji Tuhan. Untuk lebih lagi intim bersama dengan Tuhan. Di dalam hadirat-Nya ada kekuatan, ada sukacita, bahkan ada kuasa yang akan memulihkan kita semuanya. Mari ambil waktu yang terbaik saat sore hari ini. Dan sama-sama kita akan berdoa. Kami bersyukur punya Allah yang seperti Engkau. Saat hari ini kami datang Tuhan, kami rindu kami boleh bersekutu dengan Engkau. Bersama dengan keluarga kami, kami mau terus memuji, menyembah Engkau. Kami mau berikan yang terbaik bagi Raja di atas segala Raja. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau berikan yang terbaik bagi Engkau. Haleluya. Sama-sama katakan. Amin.
Shalom kekasih-kasih Tuhan. Kita ada dalam program Family Intimate Worship. Keluargaku diberkati, bisnisku, pekerjaanku diberkati. Tuhan Yesusku dahsyat luar biasa. Tema kali ini adalah dikejar-kejar berkat. Saudara, Mazmur 133 menjadi satu ayat yang sudah banyak kita kenal. Dikatakan bagaimana Tuhan ingin memberkati kita. Tuhan ingin menjadikan kita ini orang-orang yang hidup berkelimpahan. Firman Tuhan mengatakan, betapa indah dan baiknya apabila saudara semuanya hidup dalam kerukunan. Sebab kesanalah, kata firman Tuhan, Tuhan akan memerintahkan berkat-berkat. Artinya, saudara, kalau Tuhan yang memerintahkan, saudara tidak perlu kejar-kejar berkat. Justru berkatlah yang mengejar-ngejar saudara. Kapan itu bisa terjadi? Saat saudara bisa hidup dalam kerukunan. Saudara, pandemik hari ini banyak orang bilang, Pak, susah dikejar-kejar. Bagaimana, Pak? Kami yang ngejar-ngejar aja. Gak bisa, Pak. Gak nyanda, saudara. Istilahnya tangan kami sudah ada di depan mata, terbang begitu saja. Kami yang susah payah mengejar. Nah, saudara, makanya kita perlu kembali kepada firman Tuhan. Mari, saya mau dorong untuk saudara belajar di masa pandemik ini menjadi suatu masa akademik. Untuk kita belajar sesuatu yang benar. Jangan mengikuti arus yang salah, saudara. Ya, mungkin hari ini justru muncul bisnis-bisnis yang sepertinya kelihatannya mudah, menjanjikan, mengiming-iming suatu yang mudah. Tetapi belum tentu ujungnya benar. Tapi apa yang sudah ada di tangan saudara, mari kalau bisa dikerjakan, kerjakan dengan segenap hati. Dengan cara hidup rukun dalam keluargamu, hidup bersama dalam kemitraan dengan rekan bisnismu. Jangan ada perpecahan hari-hari ini, jangan sampai rumah tangga saudara ngalami problem perpecahan. Ya. Sehingga malah mempersulit, menambahi beban-beban yang tidak perlu lagi. Mari suami istri bergandeng tangan dalam rumah tanggamu. Saudara yang berbisnis dengan rekananmu, suppliermu, customermu, semakin erat sudah. Saling menghargai, kita saling membutuhkan satu dengan yang lain lebih lagi. Dan saat itu terjadi, akan terjadi sesuatu yang dahsyat sudah. Tiba-tiba berkat akan begitu saja datang. Saudara, Ulangan 32 ayat 30 mengatakan, bagaimana satu orang bisa mengalahkan 1000 orang dan dua orang bisa mengalahkan 10.000 orang. Kalau bukan dikatakan, gunung batu mereka telah menjual mereka dan Tuhan telah menyerahkan mereka. Saudara, ini sinergi. The power of synergy. Saudara, kalau kita bisa bersinergi, satu mengalahkan 1000, dua mengalahkan 10.000. Ada pelipat kali gandaan kekuatan yang saudara dan saya bisa miliki saat kita bisa bergandeng tangan, saudara, secara teguh, saudara. Dunia mengatakan bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Saudara, itu benar. Itu real. Saudara, jangan main-main ingin buktikan. Tidak, itu nyata. Saya banyak melihat saudara keluarga yang mulai pecah. Karena justru pada saat mereka berhasil, suaminya mulai tidak setia dengan pernikahannya dengan istrinya. Tiba-tiba saja bisnisnya kolaps, saudara. Yang sepertinya tidak mungkin kolaps. Tapi seketika itu juga seluruh apa yang sudah dibangunnya tiba-tiba seperti bangunan yang runtuh begitu saja. Pertahankan saudara fondasi-fondasi rumah tangga yang baik. Kerukunan dalam keluarga, kebersamaan dalam keluarga, kerjasama dalam keluarga. Demikian juga dalam bisnis saudara. Saudara jangan merasa curiga dengan teman bisnismu hari-hari ini. Tapi mari mulai terbuka satu dengan yang lain untuk saling bergandeng tangan lebih lagi. Di mana ada kerukunan, di mana ada sinergi, saudara akan ada berkat-berkat yang tercurah luar biasa. Saudara jangan kalah dengan semut-semut kecil. Yang saat mereka bekerja, mereka bisa bergandeng tangan bersatu untuk mengerjakan hal-hal yang besar. Mengangkat barang-barang, benda-benda yang besar. Kenapa? Kerjasama. Saudara, kenapa? Karena mereka bersatu bersama dalam kepentingan bersama yang lebih besar. Motivasi saya bagi setiap saudara hari-hari ini, baik dalam bisnismu, dalam pekerjaanmu, di dalam rumah tanggamu, ciptakanlah atau bangunlah kerukunan, kebersamaan. Maka tidak ada perkara yang tidak bisa kita lakukan. Bahkan perkara yang tidak kita pikirkan, Tuhan sedang mempercayakannya.
kepada kita. Biarlah saudara terus bersemangat, karena saya percaya hari-hari ini selain memang mungkin tadi dikatakan pandemik, tapi juga menjadi suatu masa akademik di mana kita bisa belajar dan kita bisa melihat bahwa semua pembelajaran kita tidak ada yang sia-sia. Selamat menikmati berkat dan selamat dikejar-kejar berkat. Tuhan memberkati kita. Amin. Kami percaya ketika kami berada di dalam Engkau, apapun yang terjadi dalam hidup kami, kami akan selalu bisa berkata bahwa Tuhan Yesus baik bagi setiap kami. Kami datang dengan kerinduan kami saat ini, Tuhan, untuk lebih lagi intim dengan Engkau, bersekutu lebih lagi, bertemu muka dengan muka. Haleluya Yesus. Persiapkan yang terbaik segenap hati dan hidup kita. Haleluya Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata Tuhan Yesus baik. Mari dengan segenap hati bersama-sama kita katakan, apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata Tuhan Yesus baik. Mari dengan segenap hati ku sembahkan, ku sembahkan. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan, ku sembahkan. Yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata Tuhan Yesus baik. Haleluya, sungguh kami percaya. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata Tuhan Yesus baik. Yang percaya Dia baik, angkat tangan, katakan ku sembahkan, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan, ku sembahkan. Yesus Tuhan, kami tidak dapat membalas kasih-Mu Tuhan. Ku membalas kasih-Mu, ku sembahkan. Haleluya, ku sembahkan Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan. Lebih lagi katakan, ku sembahkan. Bapa, ku rindu selalu menyenangkan.
dengan segenap hati. Mari kita sembah Dia lebih lagi, kita katakan. Ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan. Yang rindu menyenangkan Tuhan, berikan tepuk tangan sorak-sorai yang terbaik bagi Dia. Haleluya. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Kami sembah. Haleluya. Ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan. Sekali lagi katakan, ku sembah Kau. Bersyukur, kami bersyukur.
nyata di tengah-tengah kami. Dan kami mau terus tinggal di tempat kudus-Mu, memuji kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya. Mari jangan padamkan roh-Mu, terus sembah Tuhan. Rasakan kuasa yang mengalir saat ini. Haleluya, haleluya. Kau ku sembah.
laksana yang terbaik kami Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Kebaikan yang Kau berikan buat kami. Amen. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk malam hari ini. Sebentar kami akan akhiri ibadah kami. Kami akan bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami seperti yang Kau ajarkan kepada kami. Mari bersama-sama katakan 1, 2, 3. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu,
jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.